Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Yo yo, hari ini kita di acaranya ngabuburit umpan jempol X Daimaru. Kita di umpang kecil nih abangku. Kita langsung ke lokasi, kita udah telat. Oke, ikutin terus berangkat. Ayo ikut. Kita daftar ulang, guys. Kita disuruh ngikut lomba ngikat kail, kan nggak bisa ngikat kita. Gimana dong? Nggak apa-apa, gas terus. Ini belum naik ke kail, sama kail sekarang dipakai. Terus nanti kail ekstra dibantu review nanti pada saat di rumah. Oh, okay. Belum rilis, saham dulu ini belum rilis. Waktu lomba harus pakai ini ya? Lomba harus pakai ini? Karena kartu itu kan sistemnya beda, dia ada geriginya. Mata kail yang lain nggak ada. Jadi ini, nanti kalau dapat induk nggak pakai. Ini Daimaru batik, guys, kita biasa pakai Marusot. Ini keluaran baru nih, Daimaru batik. Kita biasa pakai yang Marusot. Namanya siapa? Amir ya? Barat di bawah ya. Empat ya. Yes, kita dipaksa ngikat mata kail, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Kita kan nggak bisa ngikat ya. Ayo, ayo. Siapa yang nggak tahu orang tapi sudah dulu? Philip Gitrek. Kalau bagi kan nggak? Iya, apa-apa, gue belajar ngikat aja. Satu doang. Dua mata kail. Ayo, teman-teman yang baru datang registrasi ada lomba ngikat mata kail. Saya baru datang di mancing doang, nggak ngiket-ngiket saya. Iya, sama guys, kita baru ngiket mata kail, kita coba apa kita masih bisa ngiket kail ya. Harusnya sih bisa. Gak pakai kiri-kiri ya? Apa nih? Ampok. Kita jadi lebaran ya, dapat ampok. Lilitannya berapa Kang Ito? Kan maunya dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Itu istrinya apa ya? Gitu kan? Baru satu. Mau berapa ya, Mas? Iya, kalau bisa banyak mau banyak, guys. Iya enggak? Kalau bisa 10, 10 ya kan, kan. Ya kan? Mudah-mudahan tertambahin yang mau minta. Ampau. Saya baru satu, Om. Satu aja. Oh, nanti bukanya bareng-bareng saat di malam. Itu isinya uang bukan bercanda, serius. Udah dapat semua kan? Udah, udah dipegang. Iya. Terus yang sudah kelar, taruh langsung beli. Nanti yang cek, kalau mau memenuhi syarat, ya dianggap juara. Kalau mau memenuhi syarat, dianggap juara. Kalau enggak, dilanjutin yang lain. Jangan dipasang dulu. Oke. Ini jangan nyolong tetap. Makasih, Om. Saya cek, gue aja mau cek. Ngomongnya nggak bisa. Itu paling cepat. Dua orang ya, dua orang. Nanti akan dikenakan, akan hadiahnya kan 100.000. Saya sudah selesai, taruh ke berdiri. Ini udah masuk kuota 75 orang kan? Jadi cuman paling masih ada satu kuota lagi. Apoinya masih ada bro. Masih ada apoinya 80 ya. Masih belum, masih ada. Ayo. 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 Udah guys. Hah? Ini dulu, komplikasi bro. Kita belajar ngiket ya kan. Pertama duluan. Dicek, kayaknya sih nggak sah. Nah, kalau nggak sah malu-maluin guys, jadi pemancing. Dapat hadiah lagi, dapat hadiah lagi, yoyoy. Kayaknya tuh tadi.
Ini kail yang biasa kita bikin, guys. Ini nanti yang biasa kita bikin. Nanti saya juga akan tunjukin di satu video ya, khusus tutorial nanti bikin rangkaian dan ukuran-ukurannya serta fungsi-fungsi ukuran dari jarak ke jarak ke kailnya. Oke, mantap. Wes, yayay. Guys, ini pesek, tapi bukan pesek depo, ini pesek empang kecil. Oke. Ya iya, yayay dulu. Yayay. Sekarang pesek panitia di empang kecil nih, bantu-bantu Mas Bento sama siapa? Bang Wahid. Ya, kita doanya, guys. Biar sukses acaranya. Empang kecil juga tambah ramai tuh. Amin. Yayay. Ini kita barang kita titip ke pesek, guys, biar kita bisa muter-muter. Om Edward sudut kota mantap nih, jangan lupa subrek ya, jangan lupa subrek senior satu kampol satu kampol mancing tuh ya, Edward jarang-jarang lu mancing, dia mancing hari ini belajar stek ini sewungnya nih kan buat hari ini guys, supernya gede-gede nih. Ada yang 3 up ya? Ya ada. Tuh, deg-deg guys, ada yang 3 up. Udah kelihatan dari atas. Oke teman-teman, nih kita sudah sama Om Ito nih, sama Om Ito dari Umpan Jempol. Jadi mengenai acara hari ini Om, ini acaranya seperti apa konsepnya? Oke, konsepnya sih kita ini sebenarnya belum nggak perdana semenjak COVID, karena pas COVID sampai sekarang kita off totally. Jempol itu off secara resmi, terus kita ngadain event sekarang ini. Kerjasama dengan disupport sama Daimaru, kita kerjasama berdua antara Jempol. Nah, bagaimana saya meng-create satu event yang sifatnya rame, meriah, banyak hadiah, banyak dompet. Seperti kalian teman-teman lihat semua dari awal kita sudah bagi-bagi, ada game, ada macam-macam. Nah, itu yang kita harapkan bisa mengena di para pemancing. Iya. Selain daripada mancingnya, kita juga kan banyak teman-teman YouTuber nih. Ya. Jadi dapat konten yang berbeda. Tidak hanya sekedar lomba kumpulin uang, kemudian lomba cari suara. Ya. Enggak kayak gitu. Jadi ada kebersamaannya, ada fun ya, game-nya Om ya. Betul, itu. Dan kita dari segi finansial juga kebetulan dapat support dari Daimaru. Hitung-hitungan jumlah ikan dan hadiah itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal, benar-benar. Nggak masuk akal. Di luar game-game yang lain dan setiap peserta dapat angpo. Karena ini mau lebaran kan, kebetulan benar lebaran. Pokoknya ini acara nombok intinya, Om. Untung ada Om Edwin dari yang nombok. Ini, saya capek-capek aja. Ini acara intinya nombok aja. Ya. Pokoknya yang penting semua seneng, Om ya. Ya, betul. Dan ini berkesempatan mungkin pertama kali untuk setelah pandemi. Setelah ini, setelah lebaran, kita akan ada event lagi. Sifatnya akan lebih ramai lagi, dan rahasia ada di mana. Masih dirahasiakan, Om? Iya, tapi kita sudah punya planning. Insya Allah 3 bulan ke depan di Jakarta 1, kemudian di luar daerah ada 2. Moga-moga teman-teman masih mau berhadir, mau sama-sama kita bikin acara. Insya Allah, kalau di import, hadir. Iya, betul. Dan ini kemarin kebetulan cuma saya colek-colek karena kalau saya open pasti benar kalau di open langsung beda ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman, muka-muka acaranya berlangsung dengan lancar ya. Oke, mantap, sukses selalu nih buat Umpan Jempol sama Daimaru ya. Ya, terima kasih, sukses, terima kasih, mantap. Ini Marusot yang biasa saya pakai, tapi ukurannya ini ukuran gede. Saya biasa pakai ukuran 10, kalau enggak 9. Kita mau interview ya? Boleh. Mas Felix itu ya? Mas Felix. Kita beli Marusot yang di rumah kan kita bikinnya cabang 3 semua. Hari ini kita mancing pakai cabang 2, kita beli yang nomor 9 yang biasa kita pakai. Ya, makasih Bang ya. Kita ikat.
gas pak berangkat ikutin terus. Oke guys, kita mau prepare dulu nih, kita mau ngikat kayu. Ini kita minta benang sama supresek. Soalnya tadi benangnya kecilan ya. Untuk tutorial ini terus nanti detailnya akan saya lebih jelaskan lagi di satu video ya. Ini untuk simpelnya aja. Pertama-tama nih tanpa kiri-kiri kita silang begini. Tuh, kita silang. Kita silang begini. Lalu kita putar. Kita putar kurang lebih 15 sampai 20 putaran ya, teman-teman. Kita putar begini. Ini kita bikin cabang 2. Ini kita putar. Ini mungkin udah ada sekitar 17. Kita ambil. Ini kita ambil. Nih, kita tarik. Kita tahan, ini kita tarik. Kita tarik. Ini untuk lubang atas ini bisa sesuai selera teman-teman ya. Mau seberapa besar lubangnya. Ini kita tarik. Ini kurang bagus jadinya. Yang ini ada satu tuh. Tapi nggak apa-apa, nanti intinya seperti itu. Nanti untuk ukuran kailnya bisa disesuaikan sama selera teman-teman, seberapa panjang pendeknya. Ini kita bikin satu lagi nih buat sampel teman-teman. Kita silang, kita putar 15 sampai 20 kali kurang lebih. Kita putar terus. Kita putar. Ini kita tarik ke atas. Nah, apabila lubang atasnya terlalu besar, ini bisa kita tarik tuh. Teman-teman. Pokoknya sampai pas sesuai selera teman-teman ya. Kita tarik. Nah, ini sempurna jadinya. Tuh. Tinggal ukuran kailnya nanti mau seberapa. Oke. Nih, itu udah sempurna. Kita pakai hook baru nih dari Daimaru. Tuh, dari Daimaru teman-teman. Sebelumnya saya suka pakai yang ini, yang Marusot, tapi nggak boleh. Jadi kita harus disuruh pakai hook yang baru, yang batik. Ini yang Chinu ya, nomor 2. Saya karena seneng pakai kayak nomor 2. Kita pakai nomor 2. Untuk ikat kail, cara saya itu seperti ini. Udah dimasukin. Tuh. Udah masuk. Dan saya bikin lock di sini, saya putar kurang lebih 10 sampai 11 kali. Tuh. Sudah. Kita masukin di sini. Kita kuatin, kita tarik. Benang mana saya tarik ini? Teman-teman ya, hasil ikatannya. Oke, tinggal satu. Sudah jadi. Dan kali ini kita akan pakai hook dari Daimaru yang terbaru. Jadi kita nyebutnya tuh. Bilang dong. Halo guys, ini Bebe guys. Bebe ngadukin umpan guys. Kita menggunakan proses komputer delivery. Sehingga hooknya itu dan targetnya itu lebih optimum. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini pakai umpan lama, tunjukin video dulu be. Umpan lama guys. Udah lama. Umpannya udah lama banget itu. Nah, terus setelah ini kita akan seremonial menggunakan ISO dan sesuai lagi akan ada umpan terakhir di mana yang akan ada ruang. Bau nggak be? Cium. Enggak ya? Philip Ketrik, pancing terus, dan Denny Priok. Silakan yang sudah dipanggil ke sini. Dipinggirin. Ya. Nah. Mineral. Tidak ada merek. Mereknya kayak yang di ini. Di XX1. Kayak mewah banget. Ungebe.
Halo, Felix Metrik, batik terus, jadi priuk. Felix, Dino. Apaan? Dino. Alhamdulillah, buat takjil. Ini masih ada yang belum dapat tangko, siapa ya? Nih, kesini yang belum dapat. Ya, yang belum dapat tangko silahkan kesini. Dari Maru edisi batik ini, sebutkan tiga tipe tersebut, ayo silahkan jawab. Philip! Isi yang... gue maju nih. Ada... Isi Emma, Maru Sode, sama Cino. Iya, oh, betul sekali. Wuih, Philip, hadiahnya diserahin sama Pak... Edwin. Gue kan maki, coy. Iya, selamat. Orang batik udah menjelang. Sampai lagi. Dapat hadiah. Ya, sebelum diundi, saya akan bacakan aturannya dulu. Nanti realnya kita mau apain nih? Unboxing. Ya. Kita akan saya bacakan aturannya. Lomba nanti. Dimulai pukul 13.00, selesai pada pukul 17.00. Jauh juga lemparannya. Mantap, bos. Sudah ada dua ya? Boleh panitia, tidak boleh panitia malam atau orang yang ada di sini tidak apa-apa. Semua, kalau satu orang saya kasih hadiahnya bagus.
Oke guys, jangan lupa di subscribe Felix Ngetrik. Pokoknya like, comment, dan share ya. Yoi. Cek dulu kayaknya. Pakai kail kan dong? Maaf ya. Pukul 18 dan 64 dapat. Itu ikan makin nyangkut lagi guys, jadi dapat real tuh. Lumayan guys, dapat reel ikan tarikan terakhir guys, ikan nyangkut di buntut yoyo. Mantap. Jangan lupa subscribe ya. Ntar reelnya kita lihat, misalnya itu kita giveaway aja buat teman-teman sahabat ngeri Dan 40. Ini lapak 46 ekor lapak 33. Mantap. Guys, nih owner pemancingan empang kecil, Mas Aminarto, panggilan Bento. Yo, guys. Pokoknya buat teman-teman yang pengen nyobain mancing di empang kecil, bisa langsung kontak panitia atau enggak, ntar bisa ketemu di empang, tegur aja nih Mas Bento. Biasa disuka dikasih lapak gratis, guys. Iya, bisa.
Bisa. Jadi buat teman-teman di sana yang mau bermain atau mau gabung di pemancingan Empang Kecil, bisa dilihat di FB Empang Kecil untuk update-update terbaru brosur ataupun kapan hari kita ada permainan seperti apa, bisa dibuka di add, ada ikon, kita bisa lihat aja di Empang Kecil ya. Instagramnya ada nggak? Ada. Ada juga, Instagramnya apa tuh mas? Nama Empang Kecil juga. Empang Kecil juga. Jadi buat yang pengen tahu update-update-nya, langsung cek aja Facebook sama Instagramnya Empang Kecil. Di situ juga ada kontak panitia mas ya? Ada. Dan lokasinya juga ada. Lokasinya ada di situ. Foto-foto juga ada. Ya. Pokoknya yo-yo terus guys. Yo-yo. Salam metrik. Ini ganti guys. Nanti foto. 45 ya tahan. Ya. Lagi gede-gede banget. Ini paling 4 om. Ayo. Tadi 33. 45 lawannya. 45. 460. Ada 415. 415. Ini satu lagi. Berapa besar nih? Yang kita dapat hari ini, guys. Cuman mampu segini, guys. Duanya paling banyak. Kita hitung sendiri. Empat. Ada. Ya, lihat ada angka sebalik di sini. 6. Yang paling nomor itu ada berapa? 9. Yang paling banyak. Ada berapa sedikit gitu. Ya. Paling ada 2 atau 3 maksimal. 15. Ayo yang di antaranya angka 2 nya bawah 10. 20. Bisa waktu lama 2 menit lagi. 22 ekor guys. Angka apa? 22 ekor. Alhamdulillah 22 ekor ya kan. Orang kita lagi ingat. 3, 2, 1. Jai Mario Rainbow. Mantap. Bebas. Dari baru jempol mata, dari baru jempol mata. Ya enggak ada. Dari baru jempol mata. Kenapa saya? Karena lapaknya lapak kebumbungan ini ya, lapak pojok nih ya. Ikannya juga kayaknya banyak banget gitu ya. Jadi dapat apa? Dapat. Dapatnya berapa gitu? Dapat ikan satu ekor doang. Bukannya apa? Dari Maru keren, mantap, jos. Dari Maru. Terima kasih semua udah hadir di sini. Sampai ketemu lagi kita di event. Siap, insya Allah kita siapin di bulan Juni. Kita sudah mantap ya. Kita udah sama Om Ito, owner yang penyempol. Gimana Om acaranya hari ini? Alhamdulillah saya pribadi sih sangat-sangat puas, antusias teman-teman dari mulai pendaftaran sampai event hari ini ya alhamdulillah. Nah, selanjutnya terserah teman-teman penilaiannya eventnya kayak apa gitu. Eventnya mantep guys, tiket murah, hadiahnya banyak melimpah, door prize-nya mantap, ikannya juga makan cakep ya kan. Ikan banyak, tiket 200.000 ikannya banyak banget. Supernya juga tadi 2 kilo ke atas ya yang gua ram ya. Ikan juga supernya gede-gede. Terus totalnya juga di atas 40 ekor semua. Mantap pokoknya kan. Kapan-kapan harus ngadain lagi Om ya. Insya Allah, karena kan tadi sempat saya bilang bahwa ini event pertama setelah Covid kan. Setelah nanti insya Allah kita makin ramai lagi, makin ramai lagi. Sebetulnya banyak produsen yang ngajak saya. Cuma saya angkat tangan, tunggu dulu sampai agak kondisinya berda. Nah, ini dari Maru kebetulan sudah kayak ragu lah. Alhamdulillah lancar. Next ada event lagi ya? Ada di bulan Juni saya ada susun. Bulan Juni udah disusun guys. Tunggu gimana nanti eventnya keseruannya. Mudah-mudahan kita diajak sama Mito ya. Ya pokoknya kita nanti open. Kita open. 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 Ya. Open langsung penuh langsung dong. Iya. Kepoin aja. Kalau open 5 menit biasanya acara-acara jempol tuh langsung penuh guys. Kita kalau telat nggak kebagian lapar. Kali kita mau kita mau Mito dari sekarang. Om saya sisa ngapa? Siap. Oke pokoknya sukses selalu buat Umpan Jempol dan Dai Maru. Terima kasih juga buat Philip Mitrik. Jangan lupa subscribe channel beliau nih. Sama, channel Om Ito juga, Kang Ito. Pokoknya salam Mitrik, yo yo. Pulang yuk. Terima kasih, jangan kapok. Sama. Enggak kapok. Kita rame-rame lagi. Oke, guys.
Ini hasil kita berburu di acara umpan jempol. Kita belum dapat juara, tapi kita dapat strike ikan terakhir, last minute, ya kan, detik-detik terakhir sebelum selesai. Dapat reel. Reel Kapten Metis 200. Dapat menjawab pertanyaan nih dari orang dari Maru, dari Pak Edwin tadi. Dapat nih, kita belum buka dari tadi isinya apa. Tadi sih pas di acara ngomongnya real, tapi pas dikasih ini ya, kalau nggak salah saya dengar sih. Kita akan ada kuis. Untuk kuisnya ada dia 2 rod dan 2 reel. Tapi nggak tahu ntar ada videonya sih pas editing, nanti pasti dia bisa ngeliat. Intinya kita dapat ini dan ini. Terima kasih buat Umpan Jempol dan Daimaru. Semoga sukses selalu. Kita buka ini isinya apa teman-teman. Saya juga belum ngeliat ya. Tara. Oh, ternyata isinya di sini ada Never Go Fishing Without Daimaru. Terus di sini juga ada Kail Daimaru Chinu nomor 3. Nomor 3 dan nomor 3 sama. Di sini ada, oh, ini apa ya, penggaris. Ini penggaris Daimaru nih, jadi untuk mengukur panjang ikan ya, sampai kayaknya ini sampai 125 cm. Terus di sini ada stiker Daimaru. Dan di sini ada buku katalog ya. Ini katalog dari Daimaru nih. Katalognya. Oke, dia ada lure juga Daimaru, selain luring kail ada lure. Ini lure ini umpan mainan ya, teman-teman. Oh, ini ada katalog kailnya tuh dari Daimaru. Oke, ini tadi saya kira real, ternyata bukan ya. Cuman isinya aksesoris dan mata pancing dari Daimaru nih. Untuk real. Oke, teman-teman. Berhubung ini dapat hadiah, saya akan hadiahkan kembali kepada semua subscriber tercinta yang beruntung. Jadi real ini akan saya jadikan giveaway di video ini buat teman-teman yang beruntung, karena hanya satu, jadi kita hanya ambil satu pemenang melalui random comment picker. Jadi syaratnya mudah teman-teman, cukup share video ini, video Felix Ngetrik ini, ke sosial media teman-teman, Facebook ataupun Instagram, dan jangan lupa tag Felix Ngetrik atau Ngetrik ya kalau di Instagram tuh. Nah, tag, dan tag juga beberapa teman, minimal 5 teman ya, tag lebih banyak lebih bagus. Nah, dan komen di link video ini akun sosial media teman-teman, maksudnya misalnya Facebook dengan nama siapa gitu, atau Instagram dengan hashtag dengan @ siapa. Nanti jadi kita akan cek, apabila teman-teman beruntung, teman-teman bisa mendapatkan reel ini, Kapten Metis 200. Ini seukuran 2000. Untuk harganya saya nggak tahu. Ini langsung saya mau berikan aja sama teman-teman nih, buat teman-teman yang beruntung. Buat teman-teman yang beruntung bisa langsung dapatkan reel Metis 200. Ini reelnya keren loh teman-teman. Tarinya enak. Ini akan saya kasih buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang beruntung sih ya, kalau semua itu berarti satu-satu ya. Buat teman-teman yang beruntung, caranya cukup gampang, hanya share video ini dan tag akun YouTube Felix Ngetrik atau Ngetrik, dan tag minimal temen, 5 temen kalian ya. Apabila nanti kalian keluar di random comment picker, ternyata kalian tidak meng-share, akan dinyatakan gugur dan diundi lagi ke pemenang selanjutnya. Oke. Semoga beruntung buat teman-teman yang baru bergabung. Mohon support dan dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai kapan? Kita kasih waktu 1 minggu. Setelah video diupload. Setelah video ini diupload, kita kasih waktu 1 minggu ya teman-teman ya. Share sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Komen, lalu komen di video ini. Mudah-mudahan rezekinya teman-teman ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam Ngetrik, yoyoy.